Hai guys, sebelum live video ini pastikan kalian sudah subscribe dan like ya. Please subscribe. Kalau nggak ada yang subscribe, aku pukul ya. Enggak kok, bercanda. Oke, enjoy this video. Siangan lagi. Bibi, Bibi sini. Iya Don, ada apa? Ada apa, ada apa? Ini semua tuh gara-gara Bibi. Aku kesiangan tuh gara-gara Bibi gak bangunin aku. Maaf Non, soalnya Bibi lagi buat sarapan. Ceroboh banget sih Bi. Ya udah sana buat sarapan yang enak. Awas lo gak enak. A few moments later. Ayo Nyonya monggo dimakan sarapannya. Apaan nih makanannya? Dagingnya masih mentah. Ew. Bibi masih niat kerja nggak sih? Kalau nggak niat ya udah keluar aja. Masak sarapan aja nggak becus banget sih. Bodoh amat, nanti Bibi aku laporin ke Mama. Kenapa aku selalu salah? Guys, karena gue besok ulang tahun, gue undang kalian semua ke acara ulang tahun gue. Tetapi, ada satu orang yang gak akan gue undang. Yaitu si Dinda, orang miskin di kelas ini. Sorry ya Dinda, gak gue undang. Abis lo miskin sih, jadinya gak bisa main deh sama orang-orang kaya. Dindanya nangis, makanya jangan jadi orang miskin. Oke ya guys, jangan lupa sore besok ke acara ulang tahun gue. Oke Mir. Siap Mir. Oh siap santuy. Guys, sebelum pulang kita ke kafe dulu yuk. Tenang, nanti gue traktir. Oke bos, makasih. Bos, 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 itu ada si Dinda, bos. Halo, Dinda. Kasian banget orang miskin jalan kaki ya, nggak punya mobil. Kenapa sih aku selalu dibully? Saya kelaparan. Ih, apaan sih mintanya ke saya? Saya juga gak sudi kali ngasih uang ke orang miskin. Mbak, tolong, tapi anak saya kelaparan, kasihan. Ih, kalau saya bilang enggak ya enggak. Maksa banget sih, Bu. Sana, minta ke orang lain aja, jangan ke saya. Ayo guys, kita langsung masuk ke kafe aja. Gak usah ladenin ibu ini. Lama-lama bisa alergi nih berhadapan sama orang miskin. Jahat sekali mbak itu. Semoga dia kena azab. Eh,
bikin gak nafsu makan aja deh ngeliat orang miskin kayak dia. A few moments later. Ya udah guys, gue pulang dulu ya. Jangan lupa besok ke acara ulang tahun gue ya. Oke, bos. Nyonya udah pulang. Ayo makan sore, udah Bibi siapin. No way, tadi aku udah makan di kafe. Lagi aku juga gak mau makan masakan Bibi lagi. Jadi, mending aku tidur deh. Ya Allah, kenapa Non Mira jadi seperti ini? Dulu Non Mira adalah orang yang sangat baik dan ceria. Yeay, Bibi seru ya. Bibi, Mira sayang banget sama Bibi. Dan sekarang Non Mira menjadi orang yang jahat. Dan juga marah-marah. Semoga Non Mira dibukakan pintu kebaikannya. Amin. Aduh, Bibi kok belum didekorasi sih? Dikit lagi sore tahu. Iya, Non. Bibi lagi masak dulu. Awas ya, Bi. Nanti siang aku kesini lagi ngeliat kalau belum didekorasi, aku marah sama Bibi. A few moments later. Akhirnya makanannya udah jadi. Iya, kue ulang tahunnya masih ada di kulkas, belum aku taro. Oke, tinggal aku dekorasi ruangan aja deh. Fiuh, akhirnya udah selesai. Biarin aja semuanya Bibi yang kerjain. Aku mau main komputer aja. Nah, gini dong Bi, jadinya rapi. Bibi, nanti kalau ada teman-teman aku, jangan berulah ya Bi, jangan buat masalah. Awas loh Bi, malu-maluin aku di depan teman-temanku. Iya, Nun. Ya udah bagus, aku pengen rapi-rapi dulu ya, mau pakai gaun. Kalau nanti ada teman-teman aku, suruh masuk ya, Bi. Assalamualaikum, Mira. Iya, waalaikumsalam. Wah, teman-temannya Mira ya, yuk masuk yuk. Later. Halo teman-teman. Wah, Mir cantik banget. Iya, Mir lu cantik banget, Mir. Wah, cantik banget lu, Mir. Hehe, thank you. Bibi, bikin kacau aja, kan aku udah bilang jangan buat masalah. Maaf, Non. Bibi gak sengaja, Non. Maaf. Tahu ah, sekarang Bibi masuk ke kamar Bibi. Aduh, Aoi, maafin pembantu gue ya. Gaun lo jadi basah lagi. Ya, iya gak apa-apa. Aduh, ini semua gara-gara Bibi. Pesta ulang tahun aku semuanya jadi kacau. Aduh, ini siapa lagi yang nelpon-nelpon? Oh iya, Pak. Ada apaan ya, Pak? Nak, perusahaan Papa sama Mama bangkrut. Jadi Papa nggak bisa kasih kamu uang ya, Nak. Dan mobil kamu akan ditarik sama leasing. Maafin Papa sama Mama ya.
jadi orang miskin dong. Ini gak mungkin, ini gak mungkin. Aku gak mau jadi orang miskin, nanti aku gak punya teman. Mbak, dengan berat hati saya harus mengambil mobil ini ya, Mbak. Aduh, semenjak gak ada mobil aku jadi jalan kaki deh, capek banget lagi. Mobil lu mana? Jangan-jangan lu jatuh miskin lagi. Enggak, mobil gue lagi di bengkel. Iya, di bengkel. Masa sih, Mir? Gak percaya gue. Bener, gue tuh bener, gak bohong. Ah, udahlah Mir, gue gak mau main sama lu lagi. Lu jadi miskin. Kita gak mau main sama orang miskin kayak lu lagi. Apakah ini balasanku karena telah sombong kepada orang lain? Semenjak Mira jatuh miskin, teman-temannya pun tidak ingin berteman dengan Mira lagi. Mobilku gak ada. Assalamualaikum, Bibi. Bibi, maafin Mira ya kalau Mira ada salah sama Bibi. Bibi, semenjak aku jatuh miskin, teman-teman aku gak mau berteman sama aku lagi, Bi. Yang sabar ya, Non. Pasti kamu akan ada teman kok, Non. Nah, kesan pesan dalam video ini adalah kita tidak boleh sombong kepada sesama orang lain. Karena kita di dunia itu hanya sementara. Dan ingatlah kata-kata ini, roda itu selalu berputar, kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. See you in the next video. Bye!